لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi bi ni'matihi dhati musalihat, amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, dialah Rasulullah kita, tempat segala kebaikan berkumpul. Dan alhamdulillah, sore hari ini ada dua nikmat yang senantiasa kita lupakan. Rasulullah senantiasa berkata bahwa kita melupakan dua hal dalam hidup kita ini, yang pertama adalah waktu sehat, yang kedua waktu luang. Alhamdulillah, waktu sehat dan waktu luang kita hari ini kita bisa manfaatkan dengan baik untuk thalabul ilmi, dan semoga benar apa yang akan dibahas pada sore hari ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Ibu Bapak, kita awali kajian ini dengan berdoa kepada Allah, semoga apa yang disampaikan mampu menjadikan kecintaan kita lebih dari sebelumnya kepada tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Bismillah satri wa salli amari wa nalak datang melisanya kau kari. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini pertama kali saya datang ke sini ya pak ya. Alhamdulillah, betul tadi, semoga tidak yang terakhir kali. Hari ini kita ingin berdiskusi sebetulnya ibu-ibu. Jadi ini adalah kajian yang tidak akan berjalan kalau diskusinya tidak berjalan. Nah, diskusi itu harus berjalan dua arah. Jadi saya tanya, ibu jawab. Siap? Pak? Iya, jadi kita mau tanya jawab sebetulnya hari ini, bukan sekedar kajian. Ini suara putus-putus nggak ada masalah ya? Ya, ditebak-tebak aja yang putus itu apa gitu. Itu mungkin untuk membantu konsentrasi ibu bapak gitu ya. Jadi bisa ngebayangin pas putus itu saya ngomong apa gitu. Tapi hari ini kita diskusi tentang jika Islam tidak pernah ada. Sebelum kita diskusi, saya mau menyampaikan tentang kenapa materi ini saya buat. Pertama-tama, dulu waktu saya pernah nungguin pesawat, itu kalau ibu bapak ingat di bandara itu selalu ada toko buku judulnya Perry Plus. Nah, di Perry Plus itu ada buku bestseller. Buku bestseller judulnya A World Without Islam, Dunia Tanpa Islam. Yang ngarang orang kafir ini pak. Itu langsung saya kebayang, wah ini jangan-jangan buku ini ingin mendiskreditkan Islam, ingin menjelek-jelekkan Islam. Oh siap. Saya berpikir bahwa buku ini jangan-jangan ingin mendiskreditkan Islam. Kan dulu pernah ada tuh di film Superman, wartawannya nulis A World Without Superman. Seakan-akan dunia itu gak ada masalah kalau gak ada Superman. Udahlah, Superman hilang, meninggal, mau pulang kampung juga gak ada masalah, dunia tetap akan damai. Di situ saya berpikir bahwa jangan-jangan ini sama. Buku ini ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada Islam, gak ada masalah kok. Gak ada agama juga gak ada masalah. Dan ternyata setelah saya baca resensinya, buku ini justru memuji Islam. Buku ini justru mengatakan bahwa kalau Islam tidak ada, itu perang di Palestina tetap terjadi. Kalau Islam tidak ada, maka konflik di Suriah itu tetap terjadi. Ini artinya peperangan yang terjadi saat ini itu gara-garanya Islam atau bukan? Bukan. Ini gara-garanya bukan Islam. Ini menarik, ada orang non-muslim belain Islam di bukunya. Nah, lucu dan menariknya adalah ketika saya kembali ke kehidupan nyata, saya melihat banyak sekali orang Islam yang mungkin ibu-ibu juga pernah dengar, bapak-bapak pernah dengar bahwa banyak sekali orang Islam yang bilang, udahlah gak usah bawa-bawa agama, capek gue. Pernah gak dengar begitu? Ini menarik, menariknya bahwa ada orang non-muslim yang belain agama Islam,
Tapi ada orang Islam sendiri yang ogah pakai agamanya. Mereka berasumsi kalau pakai agama nanti kita kembali ke zaman onta. Kalau kita pakai agama nanti kita mundur jauh ke belakang. Kalau kita pakai agama nanti kita jadi radikal. Kita jadi teroris. Nah, maka dari sini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah kajian dari dua pengalaman ini. Saya ingin bikin pengajian yang gak bawa-bawa agama. Gimana tuh? Jadi hari ini saya mau bikin pengajian tapi saya gak mau bawa-bawa agama. Tujuannya biar apa? Biar ibu bapak tahu kenapa harus ada agama. Siap ya? Jadi saya ingin berdiskusi sama ibu sama bapak. Ada 5 jenis pertanyaan yang saya minta tolong ibu-ibu jawab, bapak-bapak jawab, tapi tolong jangan bawa-bawa agama. Terus gimana cara jawabnya? Ya dipikir aja pakai akal. Pakai perasaan juga boleh. Siap ya? Jadi kita mau diskusi tanpa agama. Belum pernah kan ada pengajian begini kan? Sekalinya ngundang saya gak ada agama, radikal ini. Siap ya? Ini adalah pertanyaan pertama. Kalau Islam gak ada, Pak, kira-kira ibu bapak mau makan pakai tangan kanan atau mau pakai tangan kiri? Kiri atau kanan? Kak, tolong kasih jawaban yang memuaskan semua orang. Kiri atau kanan? Oke, yang bilang kanan angkat tangan. Oke, lumayan. 2/3 yang bilang kiri. Mau ada? 1, 2. Yang bebas mau kiri kanan? Oh. Sisanya abstain. Saya orang Indonesia, mas saya abstain aja. Golput. Oke. Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri, ada yang bilang bebas. Sekarang saya mau tanya yang bilang kanan alasannya apa? Mas bilang apa? Kanan tadi ya? Oh, bebas. Yang kanan, Pak. Kanan, Pak ya. Kenapa kanan, Pak? Karena kanan itu dominan. Pertanyaannya, kanan itu dominan adalah faktornya kebiasaan atau faktornya memang dari kecil kanan itu lebih dominan? Anak-anak itu kalau disodorin snack, itu kira-kira ngambilnya bebas atau pasti pakai tangan kanan? Bebas. Dominasi kanan itu muncul karena dibiasakan kanan, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya balik, kenapa nggak dibiasainnya kiri? Kenapa nggak dibiasakannya kiri? Jangan bawa-bawa agama, nggak boleh. Kan apa tadi diskusinya? Jangan bawa-bawa agama. Ayo, ada yang bisa ngasih alasan kenapa makan harus pakai tangan kanan? Iya, silakan ibu belakang. Tangan kanan itu tangan manis. Oke, pertanyaannya referensinya dapat dari mana? Jangan bawa-bawa agama. Culture, dari adat istiadat. Sekarang saya mau tanya, adat istiadat itu, ini sama ya putusnya sama yang tadi ya? Apa-apa. Adat istiadat itu sifat kebenarannya relatif atau mutlak? Berbeda-beda setiap adat atau sama seluruh dunia? Beda-beda setiap adat. Berarti kebenarannya bisa diterima semua orang? Belum tentu. Kalau orang Jawa, ini kalau kayak gini kedengeran gak sih, Bu? Kedengeran ya? Begini aja ya. Sampai mungkin, oh coba lagi, baik. Mic ketiga. Ini belum nyala. Jadi kalau adat nih misalnya, nah nih. Oke, ini gak mati-mati kelihatannya. Oke, sip. Misalnya, kalau orang Jawa, itu kalau ditawarin makan, itu bagusnya, itu ditolak dulu atau langsung diambil? Oh, tolak dulu. Ewuh pekewuh. Kalau langsung diambil namanya geragas. Iya kan? Pertanyaannya kalau ibu bapak ke Padang, ditawarin makanan kok ditolak dulu, itu sopan atau enggak? Enggak sopan. Terus pertanyaannya yang sopan itu Padang apa Jawa? Tergantung kita ada di mana. Iya enggak? Kalau di Jawa ada bapak ibu lagi duduk, terus ada anak kecil lewat tanpa menundukkan badan, itu sopan atau enggak? Enggak, di tempat lain belum tentu. Saya pernah ke Blora, ditawarin makanan sama orang Blora. Ya kan saya orang Jawa kan, jadi saya tolak dulu. Padahal lapar, orang Jawa kan begitu. Basa-basi. Udah Bu, gak usah, nanti aja. Batin saya, nanti kalau 2 kali ditawarin, nanti saya makan. Saya tungguin, gak keluar-keluar ini ibunya. Pak, ibunya keluar lagi, loh kok belum dimakan, Dek? Ayo, monggo, dimakan, gitu.
Saya bilang, ntar ah yang ketiga kali aja deh, saya tolak lagi biar lebih sopan lagi. Udah Bu, nggak usah repot-repot, sudah barusan makan kok saya, gitu. Saya bilang begitu. Saya tungguin, bentar lagi ditawarin. Ternyata ibunya keluar lagi, bukan nawarin, itu makanannya diangkat, dibawa masuk. Saya tanya sama teman saya, kok dibawa masuk sih? Saya mau tanya, orang Jawa kalau nyuguhin makanan kok dibawa masuk lagi, itu sopan atau enggak? Enggak sopan itu. Pamali, ora ilok katanya. Itu enggak bagus. Tapi kata orang Blora, kalau tawaran makanan yang pertama ditolak, tawaran makanan yang kedua ditolak, itu tandanya makanannya itu tidak layak untuk disajikan, lebih baik dibawa masuk. Terus yang sopan, Blora, Padang, apa Jawa? Tergantung. Berarti jawabannya kalau culture belum memuaskan. Coba cari jawaban yang memuaskan. Kenapa harus kanan? Atau saya balik pertanyaannya, kenapa nggak makannya pakai tangan kiri? Apa sih ruginya makan pakai tangan kiri? Kenapa Bu? Karena tangan kiri buat ke belakang. Tangan kanannya ditinggal kalau ke belakang. Tangan kiri buat bersih-bersih. Ya kalau gitu saya tanya balik, kenapa nggak bersih-bersihnya tangan kanan, makannya tangan kiri, kan selesai urusannya. Karena nggak enak kalau makannya pakai tangan kiri. Nggak enak itu faktornya biasa atau faktornya benar-salah? Biasa tidak biasa. Pertanyaannya kenapa dibiasakannya pakai tangan kanan? Oke, tadi ada ibu yang jawabnya pakai tangan kiri. Bapak yang mana tadi yang jawab pakai tangan kiri? Bapak kan ya? Oh, nggak ada? Oh, ibu. Kenapa tangan kiri, Bu? Oh, karena saya kidal. Saya mau tanya, kidal itu memang ada faktor genetisnya. Tapi kidal itu kebanyakan karena faktor genetis atau faktor kebiasaan? Saya mau kasih tahu bocoran ya. Kidal itu paling banyak faktornya kebiasaan. Mau bukti? Se-Indonesia ini nggak ada yang protes setirnya setir kanan. Se-Jepang nggak ada yang protes setirnya setir kiri. Iya nggak? Ibu, kalau nggak percaya ke belakang, sekali nyoba, coba bersih-bersihnya pakai tangan kanan. Pasti rasanya nggak enak. Seperti tangan kanan itu nggak dominan untuk itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dia itu jago sekali begitu-begitu. Itu karena dibiasakan. Dan tidak selalu loh, orang itu tangan kanannya kuat, tapi melakukan yang kuat dengan tangan kanan. Ambil contoh, orang main gitar itu lebih rumit mana, tangan kanan atau tangan kiri? Ini yang normal ya. Lebih rumit mana, kanan atau kiri? Lebih rumit tangan kiri. Tangan kiri harus menggenggam, harus kemudian menekan dengan notes yang benar. Tangan kanan cuma genjreng-genjreng. Tapi kalau dibiasakan, jadi bisa. Itu kalau dari awalnya gitarnya dibalik, bisa nggak? Bisa. Semua tergantung kebiasaan. Makanya besok doain Bu ya, biar saya punya anak soleh-soleha. Kalau besok saya punya anak, itu saya mau ngajarin dia kalau makan pakai tangan kanan, tapi kalau nulis pakai tangan kiri, bisa nggak? Gimana caranya? Itu ada istri saya di belakang, diizinin kan ya? Nanti tangan kirinya kita pakai buat nulis. Gimana caranya? Setiap kali mau nulis, bolpennya saya kasih ke tangan kiri. Itu kalau diterusin, pasti bisa. Wong logikanya orang nulis pakai tangan kiri, nulis alfabet pakai tangan kiri, itu kan kayak kita nulis Arab pakai tangan kanan. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Nggak memuaskan. Kalau bebas, tangan kanan sama tangan kiri, itu jawaban memang, tapi ini berarti tidak menyelesaikan masalah yang benar kanan atau yang benar kiri. Deadlock? Bingung? Pas? Biasanya kalau orang musyawarah terus deadlock, ngapain dia? Voting. Jadi sekarang Bapak tahu kalau ada orang voting, itu tandanya dia sudah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia capek mikir nyari yang benar, daripada pakai otak, mendingan pakai otot. Banyak-banyakan. Ya. Ya jangan ditambahin Bu, nanti saya jadi radikal. Tapi yang jelas, itulah voting. Voting itu bukan perkara benar-salah. Voting itu perkara banyak-banyakan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini deadlock ya. Ternyata tanpa agama kita nggak bisa jawab ini. Kita lanjutkan yang kedua. Jika Islam tidak pernah ada, bagaimana posisi buang air yang benar? A. Berdiri. B. Duduk. C. Jongkok. D. Guling-guling. E. Tiarap. Nah, kira-kira yang mana yang betul? Jongkok apa duduk?
Oke, tim jongkok angkat tangan, jongkok. Tim jongkok. Oke, sebagian besar. Tim duduk. Masa nggak suka duduk? Tadi saya barusan duduk di bawah. Adanya duduk. Duduk apa jongkok? Ada yang bilang jongkok, ada yang bilang duduk. Secara ilmiah yang benar yang mana? Jongkok apa duduk? Yakin? Duduk, karena? Saya kan nggak bahas agama, memang nggak apa-apa. Salah secara agama nggak apa-apa, yang penting ibu bisa menunjukkan benernya di mana. Kenapa duduk? Oh lancar, kalau jongkok nggak ketahan. Oh, karena kakinya mendekati. Kalau jongkok itu lebih mendekati perut lagi. Oh, karena bukannya ketekannya jadi keluar nggak ya? Duduk atau jongkok? Oke, itu ada satu pendapat. Ada pendapat yang lain? Secara ilmiah, setelah diteliti, ternyata yang benar adalah jongkok. Ini yang meneliti nggak main-main. Yang meneliti dari Amerika, itu Stanford University meneliti bahwa ternyata posisi buang air itu sangat menentukan kesehatan. Jadi ternyata sembelit, ambeien, kolitis, konstipasi, kanker usus itu muncul bukan karena kurang serat atau salah makan, tapi muncul karena salah buang air besar. Posisinya keliru itu menyebabkan tadi. Dan ternyata yang menyebabkan paling besar untuk mempengaruhi orang punya kanker usus, sembelit, dan lain-lain adalah karena buang airnya duduk. Nah, biar nggak terlalu ngawang-ngawang, kita dengarkan penelitian dari Stanford. Kurang lebih ini diteliti 3-4 tahunan yang lalu. Kita lihat, Bu, ya. Cerita tentang toilet. Jadi ada sebuah teori tentang toilet, atau lebih tepatnya adalah posisi duduk di atas toilet. And that sitting can get in the way of our health. Ternyata mempengaruhi kesehatan banget ini, posisi duduk. Akhirnya diteliti bahwa secara nyata manusia itu secara anatomis itu harusnya buang air itu jongkok. Nih, ibu itu kalau nggak ketemu toilet, ketemunya kebon, pasti jongkok. Itu posisi naturalnya manusia. Dan ini sudah terjadi berbelas-belas abad sampai muncul peradaban barat nyuruh kita duduk daripada jongkok. Yang ternyata menyebabkan banyak sekali penyakit, walaupun kelihatannya modern, tapi muncul kolitis, konstipasi, apendisitis, kanker usus, hemoroid, ini adalah muncul karena posisi duduk yang salah. This condition are often attributed to lack of dietary fiber, bukan, but actually have much more to do with bedroom posture. Jadi penyebab utamanya adalah posisi buang air yang salah. Maka Stanford University itu mengatakan bahwa jongkok itu tidak hanya untuk orang yang punya penyakit usus, tetapi dibutuhkan oleh semua orang yang mau buang air. Ilmu pengetahuannya sederhana sebetulnya. Gimana ceritanya? Bahwa ini usus, Bu. Ujung ususnya itu namanya rektum, yang warnanya merah, nah itu rektum. Si rektum ini diikat sama otot, Bu, namanya puberectalis muscle. Otot ini, kalau kita berdiri, dia ngikat kenceng. Kalau dia duduk, masih ngikat. Tapi lucunya, menariknya, kalau kita jongkok, ototnya melemas dan kita bisa buang air dengan lebih plong. Cuma masalahnya WC kita sudah keburu WC duduk semua. Maka peneliti abad 21 meluncurkan teknologi mutakhir untuk menyelesaikan masalah ini. Metodenya, teknologinya disebut dengan dingkle. Nah, ini jengkok, jododok. Dipakai biar apa? Biar orang bisa jongkok di atas WC duduk. Nah, bagus kan, Bu? Nah, kalau udah nggak dipakai, ini bisa dimasukin ke dalam gitu kan. Mereka bilang safe, simple, it works. Nah, kalau saya bilang ini yang namanya repot dibikin sendiri. Udah enak-enak orang jongkok dari dulu, sehat, giliran disuruh duduk sakit, malah disuruh beli jengkok. Mahal lagi. Saya beli itu jengkok harganya 100 ribuan, 120-an ribu. Jengkok termahal di dunia itu. Biasanya jengkok harganya cuma 20 ribu, 15 ribu dapat. Kok mahal sih? Iya, karena ada fiturnya tadi, bisa dimasukin. Udah begitu doang bedanya. Sisanya sih cuma buat naruh kaki. Tapi ya akhirnya saya beli juga.
Kenapa saya beli juga? Karena kontrakan saya WC-nya WC duduk. Mau ganti WC jongkok nanti repot kalau mau pindah-pindah. Mendingan beli jengkok. Ini ketemunya kapan, Bu? Kapan tadi saya bilang dia diteliti? 3-4 tahun yang lalu Stanford baru menemukan bahwa ternyata selama ini kita salah buang air. Nah, menariknya, coba ya, bayangkan baik-baik. Ini poinnya. Ada seseorang di tanah Arab, tanah tandus nan gersang, di mana tidak ada ilmu pengetahuan semaju sekarang, karena ini cerita 1400 tahun yang lalu, tapi orang ini sudah mengatakan sesuatu yang baru ditemukan Stanford 3-4 tahun yang lalu. Siapa orang itu? Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu enggak ada cerita rektum tadi itu? Tahu enggak ada cerita puberektalis muscle, ada otot puberektalis? Rasulullah tahu enggak? Enggak tahu. Rasulullah enggak punya alat USG, Rasulullah enggak tahu isi perut. Yang Rasulullah tahu cuma satu, ini disuruh Allah. Dan ternyata kejadian ini enggak cuma sekali, kalau sekali kita bisa bilang kebetulan. Tapi Rasulullah senantiasa tak memberitahu kita sesuatu yang baru ilmuwan tahu sekarang. Contoh, sekarang di abad ini kita baru tahu bahwa liur anjing itu bawa bakteri yang sangat berbahaya. Dan bakteri itu sifatnya kalau nempel di kulit manusia itu ngerekat, Bu. Kayak nyokot gitu. Jadi bakterinya itu kalau nempel itu nyokot. Artinya kalau digosok pakai sabun itu nggak hilang. Mau disabunin kayak apa, itu bakteri nempel di kulit kita. Bakteri itu, jenis bakteri itu baru akan bisa lepas kalau digosoknya pakai debu atau pakai tanah. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah tahu kalau ada bakteri di dalam liur anjing? Teknologi apa? Mikroskop aja nggak ada. Maka satu-satunya yang masuk akal ketika kita dijelaskan tentang Rasulullah menyampaikan ini, maka penjelasannya cuma satu, jangan-jangan dia dikasih tahu Allah. Rasulullah cerita bahwa kalau kita makan terus kemudian kecemplung lalat, diapain? Dibuang? Jangan, dicemplungin lalatnya, diceburin, biar berenang, biar basah kuyup. Setelah selesai dia nyebur, lalatnya dibuang, makanannya di kasih temenmu enggak ya, dimakan. Sekarang kita baru tahu bahwa ternyata lalat itu memang pengundang diare, tapi bakteri di sayap lalat yang sebelah kanan itu bisa dinetralkan dengan bakteri yang ada di sayap kiri. Jadi kalau dicemplungin itu virusnya hilang. Itu gimana Rasulullah jelasinnya? Rasulullah ngasih tahu kita untuk kalau tidur hadap kanan. Sekarang kita baru tahu kalau tidur ngadep kanan itu akan membuat jantung kita sehat. Kalau ibu tidur ngadep kiri atau tengkurap itu bahaya buat jantung. Kalau buat wanita lebih bahaya lagi. Tapi kalau tidurnya ngadep kanan, jantung akan lebih sehat karena dia tidak tertekan. Dan ini kan terjadi setiap malam selama berjam-jam. Rasulullah tahu dari mana? Terus Rasulullah cerita lagi kalau makan, itu habis selesai makan, diapain tangan? Dijilatin satu-satu. Sekarang baru tahu kalau ternyata ada enzim yang baru bisa aktif kalau kita menjilati tangan kita satu-satu. Dan ini terjadi tidak satu kali, tidak puluhan kali, ratusan kali dalam berbagai tuntunan. Baik ngomongin makanan, ngomongin tidur, ngomongin hubungan laki-laki dan perempuan, ngomongin rumah, diaturnya harus bagaimana, ngomongin pakaian, semuanya. Pertanyaannya bagaimana semua ini Rasulullah tahu? Wong ya itu bahasa Indonesianya apa? Orang ya, aneh ya. Ya saya mohon maaf ya, saya orang Jawa. Wong ya, udah itu paling enak itu, nggak ada bahasa Indonesianya itu. Toh kan, gitu ya. Padahal, bener. Padahal, kalau ibu bapak bawa handphone ibu bapak yang sekarang ini kembali ke 20 tahun yang lalu, nih handphone. Sekarang handphonenya sudah bisa dibuka pakai fingerprint, kadang bisa dibuka pakai muka, gitu tuh dibuka. Nah, itu dibuka pakai muka, terus bisa ngerekam, bisa moto, bisa macam-macam. Ibu kembali 20 tahun yang lalu, pas orang masih pakai pager, terus ibu liatin, nih handphone saya bagus. Pertanyaannya kalau ibu bawa iPhone atau Samsung ibu ke orang zaman 20 tahun yang lalu, diliatin begini, ini kira-kira orang zaman 20 tahun yang lalu bilang apa? Wih, keren, atau
Mustahil. Yang mana? Mustahil. Ibu bawa teknologi sekarang mundur 20 tahun saja, orang bilang mustahil. Apalagi kalau ada orang di tanah Arab nggak tahu ilmu pengetahuan, ngomong hasil ilmu pengetahuannya orang di abad 21 tuh gimana ceritanya? Bedanya 1400 tahun. Cuma kan banyak orang zaman sekarang bilang, udahlah nggak usah bawa-bawa agama, nanti kamu balik lagi ke zaman ontah, kan gitu. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah fakta menarik bahwa ternyata hampir seluruh ilmu pengetahuan yang kita punya ini penemunya muslim. Hampir semua, banyak sekali. Abbas bin Firnas, ada yang pernah dengar kata itu? Abbas bin Firnas, jarang orang Islam tahu, tapi kalau Wright Brothers saya yakin pernah dengar. Ya, penemu pesawat. Jauh sebelum Wright Brothers itu membuat pesawat, ilmu aerodinamika pertama di dunia itu yang menciptakan bin Firnas. Di usia 65 tahun, dia sudah mencoba terbang dengan mesin buatan tangannya. Kemudian digabungkan dengan penemuannya Al-Jazari. Al-Jazari, nanti dicoba searching-searching sendiri, ibu setiap malam ceritain sama anak-anak ibu biar dia bangga jadi seorang muslim. Al-Jazari, itu disebutnya the father of robotic, bapak robotik dunia. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan piston. Piston itu adalah bagaimana gerakan sentrifugal itu bergerak, berubah menjadi gerakan linear. Itu piston. Dimana kalau piston ini nggak ketemu, itu mobil ibu nggak ada. Karena setiap mobil ada pistonnya, kecuali mobil listrik. Kalau piston nggak ketemu, berarti teknologi mesin uap tidak nggak ketemu. Kalau teknologi mesin uap nggak ketemu, berarti revolusi industri nggak ada. Maka ingat baik-baik kalau ada orang bisa naik mobil, terima kasih harusnya sama muslimin. Ada yang namanya Piri Reis, itu yang di sebelah kanan, yang pakai turban. Turban, kalau orang Indonesia sebutnya sorban. Itu dari Turki. Kenapa disebut turban? Karena itu adalah kain kafan. Kain kafan yang dililitkan di kepala. Jadi walaupun orang dulu itu jenius-jenius, tapi tetap ingat mati. Tetap sadar bahwa otak yang pintar ini adalah milik Allah yang setiap kapanpun bisa meninggal dunia. Itu Piri Reis ini adalah orang pertama yang menggabungkan 5 benua dalam 1 peta. Jadi dia orang pertama yang menjelajahi dunia dan bisa menggambar rangkaian peta di seluruh dunia. Namanya Piri Reis. Jauh sebelum Marco Polo, jauh sebelum Columbus, tapi nggak ada yang kenal. Mim Marsinan, arsitektur terbaik di dunia bagi saya. Orang yang luar biasa bikin bangunan, Masya Allah. Ini kalau kita lihat masjid ini tiangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tiang. Belum yang di pojok-pojok, untuk menyongkong bangunan kubah satu ini. Mim Marsinan, di abad ke-16, tahun 1600-an, dia itu membangun Masjid Sulaimaniye di Istanbul, Turki, yang gedenya hampir selapangan sepak bola, kubahnya 1,5 gede, disokong sama 3 kubah dikali 4, berarti 12 kubah. Kemudian 12 kubah pecah setiap kubah jadi 3 kubah, itu tiangnya cuma 4. Abad ke-16, namanya Mim Marsinan. Saya masuk ke dalam masjid itu, ternyata nggak cuma ngomongin tiang doang yang hebat. Masjid Sulaimaniyah itu sudah didesain lebih daripada itu. Yang pertama, setiap lampunya itu, kan ibu kebayang kalau atau sudah pernah ke sana ngelihat masjid Turki itu lampunya muter-muter gitu. Itu setiap 5-6 lampu itu ada 1 buah telur. 5-6 lampu 1 buah telur. Kalau sekarang telurnya telur marmer, kalau dulu telur beneran, telur burung. Ditaruh di sana, ternyata itu adalah teknologi untuk mengusir laba-laba. Jadi nggak usah manggil Goklin. Ya. Terus kemudian ternyata akustiknya dibahas. Jadi saya diminta sama ustadz saya untuk ngomong di ujung paling depan. Terus kemudian saya ada videonya soalnya. Saya mencoba baca surat Al-Fatihah di depan tanpa mikrofon. Ini ngomong begini doang. Itu gedenya hampir kayak lapangan sepak bola yang di belakang dengernya jelasnya nggak karuan. Ini teknologi untuk dua, yang satu untuk orang imam biar kemudian akustiknya sampai ke belakang, yang kedua yakin itu masjid nggak ada yang orang gibah berarti. Karena kalau ada orang gibah semuanya dengar. Itu teknologi akustiknya luar biasa. Di ujung ternyata ada saluran A, kan kalau dulu lampunya pakai api pak. Api itu kan menghasilkan apa? Selain asap, menghasilkan jelaga. Nah, lilin-lilin yang dipakai itu ternyata sampai ke atas, itu disalurkan ke satu titik, ada penyulingan tinta di ujungnya.
jadi zero waste. Dari jelaga yang muncul jadi tinta terbaik diproduksi di Turki. Ada orang Jepang pernah datang di abad 18 ngelihat teknologi ini sambil berkata, keren, kalian udah tahu begini ngapain belajar dari kita? Oh, tapi mungkin ada yang kalian bisa pelajari dari Jepang, kata orang Jepang. Apa? Kami itu sudah punya teknologi anti gempa, karena tempat kita gempa terus. Oh gitu, gimana caranya? Caranya kalau kalian bangun sebuah masjid seperti ini, coba tiangnya, itu bawahnya dikasih ring. Biar ketika terjadi gempa ada momen buat dia bergoyang. Oh, berarti bisa nggak diaplikasikan di masjid yang sudah jadi? Oh bisa, dikeduk pak. Ternyata setelah dikeduk, di bawah sudah ada ringnya. Cuma kan yang kayak gini kita nggak ada yang tahu ya. Kita tuh harusnya bangga luar biasa jadi muslim. Hari ini kita misalkan ribut tentang musik. Dulu ada seorang dokter namanya Al-Farabi. Nanti diketik lagi ya. Al-Farabi. Dia bingung karena semua teknologi kedokteran sudah hampir banyak ditemukan. Kita menemukan obat generik. Muslim yang pertama menemukan operasi sesar. Namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Dia penemu operasi bedah. Bapak bedah dunia. Operasi sesar juga dia yang pertama kali menemukan, sampai sekarang alat-alatnya masih banyak dipakai di rumah sakit modern. Ada dokter namanya Al-Farabi bingung mau nemuin apa, masuk ke laboratorium, akhirnya ting-tang-ting-tung sendiri di tup-tup itu. Tang-ting-tung, 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 akhirnya bingung, akhirnya dikodifikasi pak nada-nada yang keluar tadi. Kemudian dia sebut dengan nama Daruma Fasolati, artinya mutiara-mutiara yang berceceran. Kemudian sekarang kita kenal dengan nama Doremi Fasolasido. Itu yang namain muslim. Jadi, Masya Allah kita harus bangga sebagai seorang muslim. Karena kalau tidak ada seorang Al-Jabar yang menemukan sifrun, yaitu angka 0, maka bilangan binary tidak muncul. Kalau binary tidak muncul, maka algoritma coding di dalam software yang kita punya di handphone maupun komputer tidak ada. Berarti Facebook itu harusnya makasih sama muslim. Yang nemuin angka 0 itu muslimin. Cuma semua teknologi tadi diklaim atas nama mereka. Dan apa yang kemudian kita miliki cuma dikategorikan sebagai the dark age. Gitu. Itu yang banyak tidak difahami oleh muslim saat ini. Oke, biar gak kelamaan kita maju ke pertanyaan ketiga. Kan ada 5 ya pertanyaannya. Siap bu? Nih pertanyaan ketiga. Khususnya buat yang belum nikah. Kalau Islam gak ada, orang nyari jodoh gimana caranya? Kalau di luar orang pengen nyari jodoh tapi nggak bawa agama, apa aktivitas yang biasa dilakukan? Kencan buta, nggak harus buta bu, terang-terangan juga bisa. Kencan, ngedate, atau kita sering sebut pacaran. Orang berpikir bahwa pacaran adalah metode yang tepat untuk nyari jodoh. Betulkah demikian? Bagi bapak dan ibu yang pernah pacaran, pasti pernah ingat zaman pacaran dulu. Itu lebih banyak mana? Pura-pura baik atau apa adanya? Udah jujur pak, pura-pura baik atau apa adanya? Kalau ngomong sama temennya kasar, giliran pacarnya telpon diangkatnya langsung, halo? Yang cewek kalau ngedate ganti baju sampai 5 kali gak selesai-selesai demi untuk menunjukkan yang terbaik dan tidak menunjukkan apapun yang kekurangan dari dia. Makanya banyak yang kecelek, udah pacaran 5 tahun, 6 tahun, pas nikah berubah juga. Bahkan baru tahu, wah ternyata kamu selama ini begini, begini, begini. Ini kan gak boleh ngomongin agama ya, tapi saya melanggar peraturan sedikit. Kalau di Islam, apa metodenya? Ta'aruf. Ta'aruf itu metode untuk mencari jodoh. Nah, kabar baiknya adalah, siapapun dari teman-teman yang berta'aruf, pasti 100% sudah siap menikah. Kecuali memang niat nipu. Tapi harusnya orang ta'aruf itu orang yang sudah siap nikah. Tapi 90% orang pacaran belum siap nikah. Malah ketakutan kalau ditawari nikah. Karena memang semenjak awal tujuan pacaran tidak lain tidak bukan, sebagian besar adalah untuk... Nih saya mau kasih tahu ke mbak-mbak khususnya yang belum punya jodoh. Saya mau kasih survei real. Karena di sini ada bapak-bapak, saya mau tanya. Siapa? Pak. Harus dijawab, ini kan tadi perjanjiannya ini bukan pengajian, ini diskusi. Siapa? Suara-suara siapa? Oke. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan biar ibu-ibu tahu kesimpulan orang pacaran itu sebetulnya nyari apa.
Tenang, saya nggak nanya bapak. Saya anggaplah saya nanya teman bapak yang pacaran. Dulu waktu sekolah, punya nggak teman-teman yang punya pacar? Punya atau nggak? Nah, saya minta jawabnya yang keras, yang cepat. Punya? Nah, itu kurang keras, kurang cepat. Punya? Punya. Kalau orang-orang yang punya pacar lagi ngumpul, terus ada satu orang yang ternyata nggak punya pacar, katakanlah 10 orang ngumpul, 9 punya pacar, 1 nggak punya pacar, itu yang satu dibully atau nggak? Oh, dibully ya. 9 orang sisanya ngomongin pacarnya, pernah nggak dengerin ada orang ngomongin pacarnya, tapi yang diomongin agama atau akhlaknya? Ada? Yang kenceng, Pak, ada? Nah, dengerin baik-baik, Bu, ya. Dari 9 orang yang punya pacar, ternyata ada satu orang yang sudah pacaran 3 tahun lamanya. Tapi ternyata dari 3 tahun itu cuma pegang tangan doang. Rugi atau enggak? Nah, ibu bisa paham? Default factory settingnya kami itu begitu. Iya, kami, kan saya laki-laki. Enggak ada tujuan pacaran selain daripada bisa mendekati zina. Sudahlah jujur, gak mungkin orang pacaran 5 tahun terus tatap-tatapan jauh-jauhan, gak mungkin. Pasti yang dicari bagaimana agar bisa untuk itu, sudah. Kalau 3 tahun cuma pegangan tangan doang, yang lain bilang apa? Rugilah, gak balik modal. Setiap minggu martabak, coklat, cuma pegang tangan doang. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang belum punya jodoh, atau ada ibu yang punya anak pengen segera dapat jodoh, pengen gak jodohnya itu hafiz Quran? Pengen? Siap ngimamin tahajud setiap malam? Setia? Bisa mimpin pakai agama? Siap? Pengen punya begitu? Nggak mungkin lewat pacaran. Bisa difahami maksud saya? Nah, jadi jika Islam tidak pernah ada dalam hidup kita, sementara kita sedang mencari jodoh, berarti jawabannya siap-siap? Siap-siap dapat zom. Saya sudah nikah gimana? Ya sudah, itu berarti saatnya bersabar. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan. Jika Islam tidak pernah ada, bagaimana cara suami agar setia? Nah, sekarang yang saya mau tanya ibu-ibu. Gimana, Bu? Tips dan trik biar suami setia. Nggak lirik kanan, nggak lirik kiri. Di servis. Wah, udah kayak motor ya. Kenapa, Bu? Oh, diancam, diikat, cambuk, kursi listrik gitu ya. Saya mau tanya, ada nggak istri yang galak, suaminya tetap selingkuh? Oh, ada, gagal. Ada nggak istri yang servis terus gitu ya? Servis apa, saya nggak tahu lah ya, pokoknya servis terus tapi suaminya tetap selingkuh, ada? Ada. Ada istri yang ke salon terus biar cantik tapi tetap diselingkuhin? Ada, terus gimana? Kasih tahu saya solusi yang pasti cesplang. Bingung. Saya mau kasih tahu langsung ke jawabannya. Jawabannya cuma satu. Kalau ibu pengen punya suami ibu setia, caranya cuma satu. Carilah suami atau buatlah suami ibu agar takut sama Allah. Enggak ada cara lain. Gak ada cara lain. Saya gak usah ngomong bapak-bapak lah, tapi saya mewakili bapak-bapak. Kalau bapak-bapak diem berarti setuju. Saya tuh, Bu, kalau Allah tidak kemudian melarang saya untuk mendekati zina, Allah tidak kemudian mengharamkan zina, tidak memberikan banyak sekali rambu-rambu terkait itu, saya zina kayaknya. Duh, betul. Karena apalagi dunianya kayak sekarang nih, Masya Allah, serba salah kan. Waktu itu saya pernah ngisi di Bali. Oh, sama istri saya keluar. Itu salah, kan Rasulullah bilang kalau ada aurat kita harus menundukkan pandangan. Ini tak tundukin pandangannya tetap kelihatan, Bu. Jadi kalau salah sudah. Ngelihat ke depan salah, ke atas bawah salah semua. Akhirnya ngedekem 3 hari cuma di cottage terus, di villa itu terus. Nggak keluar-keluar, bingung mau kemana. Tantangannya Masya Allah. Belum lagi ngelihat kantor-kantor yang kemudian ikhtilat setiap harinya antara laki dengan perempuan. Hati-hati, itu kalau nggak ada agama, bubar jalan itu. Maka itulah exit way terbaiknya untuk
kenapa harus ada agama dalam rumah tangga. Ibu sama bapak dapat gak sih poin dari pembicaraan saya? Saya sebenarnya ingin memberitahu bahwa semakin tinggi level pertanyaannya, itu resikonya kalau gak bawa agama semakin besar. Karena manusia itu sengsara bukan karena Allah uji. Manusia itu sengsara karena tumbal dari solusinya yang salah. Saya ulangin ya. Manusia sengsara itu bukan karena Allah uji. Manusia sengsara itu karena salah nyelesain masalah yang tumbalnya bikin runyam. Untungnya makan pakai tangan kiri, Pak. Itu nggak ada ruginya. Secara duniawi itu nggak ada ruginya. Ruginya cuma nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala sunnah. Tapi secara dunia belum ketemu secara sains. Ruginya makan pakai tangan kiri apa? Atau makannya juga pakai garpu atau sendok. Jadi belum ada ruginya untuk makan. Kasus makan belum ada ruginya. Tapi tadi kasus buang air ada ruginya nggak? Sembelit, ambeien, sampai kanker usus. Terus tadi kasus apa lagi? Milih jodoh. Masya Allah. Ada jamaah, nikah, langsung pisah. Ditanya baru berapa lama mbak? 3 Ustaz. 3 apa? 3 hari. 3 hari bayangin. Nikah apa nanam toge kan? 3 hari. Hari ini akad, lusa pisah. Gara-garanya apa? Setelah nikah malamnya baru tahu bahwa pasangannya gay. Gimana coba? Pertanyaannya yang bikin susah kenapa? Karena tidak mendengarkan nasihat Rasulullah. Tungkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi wanita, ini bisa juga untuk perempuan, dinikahi laki-laki karena 4 hal. Cari atas 4 hal ini. Yang pertama, kata Rasulullah, banyak orang menikah karena li jamaliha, karena dia cantik. Li nasabiha, karena keturunannya bagus. Li maliha, karena dia kaya. Yang terakhir, li diniha, atau karena agamanya yang baik. Maka fardat bita titi. Maka beruntung orang yang memilih karena agamanya. Itu kan rambu-rambu, cara, aturan untuk kita bisa tahu orang itu kayak apa. Tapi dikasih tahu ta'aruf, ditolak. Enggak ah, kalau ta'aruf nanti malah kayak beli kucing dalam karung. Bilangnya begitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya nanti kering-kering gitu. Tahu bu, udah lama sih udah gak viral lagi. Ditolak, ada syariat ditolak. Padahal saya kalau boleh ingat dulu zaman ta'aruf sama istri saya. Sama saya ingat zaman dulu sebelum saya paham agama dan saya pacaran. Obrolan orang ta'aruf sama obrolan orang pacaran itu intim yang mana? Lebih intim yang mana? Pacaran atau ta'aruf? Jawabannya ta'aruf. Tergantung perspektif intimnya sih. Tapi coba ibu lihat contoh saya. Dulu waktu zaman pacaran, saya ingat saya pertanyaan saya nggak penting jelas. Kamu lagi di mana? Sama siapa? Ngapain? Nanti makannya di mana? Jangan di jalan ya. Nanti sakit perut. Terus nggak penting jelas lah pokoknya. Ngerti nggak maksud saya? Itu obrolan orang pacaran begitu. Malam-malam telepon sampai jam 12, udah ya besok nanti kamu terlambat sekolah. Ya udah kamu dululah yang tutup. Enggak, kamu dulu. Itu sampai jam 5 begitu. Enggak selesai. Serah penting belas lah pokoknya. Itu obrolan orang pacaran. Obrolan orang ta'aruf, waktu saya ta'aruf sama istri saya nanya sama... Nanti silakan langsung dikoreksi sendiri orangnya ada di belakang. Saya nanya, pertanyaannya itu kayak, Dek, nanti... aku itu cuma punya gaji segini, gimana? Gak apa-apa. Aku tuh gak punya mobil. Mana ada orang pacaran ngomong begitu? Nanti mau punya anak berapa? Saya tanyain. Karena itu pertanyaan yang penting dan boleh. Mau gak punya anak banyak? Itu boleh ditanyakan saat ta'aruf. Karena itu adalah hal-hal yang menyangkut rumah tangga nanti. Nanti tinggalnya di sini ya. Kalau ada tanggungan kita kasih tahu. Ini saya punya utang sekarang segini. Nanti kayaknya kita harus tinggal sama ibu saya. Itu pembicaraan orang ta'aruf begitu. Karena pembicaraannya menuju pernikahan. Ya orang pacaran ngobrolin itu. Cuma hamin seminggu lah. Sebelum akad. Udah semua dipesan baru ngomong. Lah utangnya 5 miliar gitu. Nah itu obrolannya berbeda. Tapi yang kayak gini ditolak. Syariat ditolak. Nanti kalau sudah repot, baru kemudian nyari ustadz. Ustadz, ini gimana caranya? Kan gitu. Itu kita kebalik.
Punya anak, didiknya terserah, bebas. Ambil buku barat, ambil buku timur, ambil buku utara, selatan. Pokoknya anak dididik semaunya. Nanti kalau gagal lempar ke pesantren, nanti jadinya begitu. Jadi kayaknya pesantren itu tempat buangan anak yang sudah orang tuanya nyerah sudah. Kenapa nggak dari awal bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara mendidik anak? Terakhir, bab yang paling, pertanyaan yang saya ambil paling tinggi. Ini keluarga saya, Bu. Doain ya, Bu, ya. Biar sehat, biar berkah. Bagaimana cara bagi waris yang paling bagus kalau nggak pakai surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan seterusnya? Ada duit 1 miliar ceritanya. Orangnya ada 5. Itu kira-kira baginya gimana? Oh, bagi rata. Udah paling gampang lah. Pukul rata 200 juta beres. Nih saya mau kasih cerita fiksi, tapi nanti ibu boleh kritik. Ini ceritanya masuk akal atau enggak? Ceritanya saya meninggal, ceritanya loh ya. Ternyata yang dibagi 5, istri 1, anak 3, ibu 1. Berarti ada 5. Duit 1 miliar, orangnya 5. Kalau dibagi rata satu orang dapat 200 juta. Anak saya 3, yang paling kecil masih TK, yang paling tua sudah mau lulus kuliah. Kalau dibagi 200 juta, mana yang protes? Yang kecil, yang gede, ibunya atau mertuanya? Yang gede protes, gebrak meja dia. Brok, gak bisa, gak adil. Masa saya 200 juta, sebentar lagi lulus kuliah, belum punya kontrakan, nanti mau nikah gimana? Nikah aja 200 juta gak cukup. Bla 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 bla, intinya saya harusnya paling banyak karena kebutuhan saya paling besar. Logis nggak jawabannya? Oh, logis. Terus tiba-tiba ada yang protes nomor 2. Siapa? Adeknya yang paling kecil protes. Gebrak meja juga. Plak, tidak bisa. Wah. Masih kecil. Loh, kamu sudah dapat 200 juta loh, Dek. Masa kamu nggak terima? Enggak, Kak. Saya harus paling banyak. Wah, kayak gitu. Kok bisa kamu yang paling banyak? Iya. Udah ya, saya nggak jadi anak-anak lagi, capek suaranya. Iya, saya harus yang paling banyak, Kak. Lo kok bisa begitu? Kamu sudah dikasih 200 juta, mau apa? Mau tenggelam susu kamu? Gitu kan. Orang 200 juta, anak kecil beli susu bisa tenggelam. Saya itu, Kak, cobalah kakak pikir dengan logika. Wow, ini anak saya pintar sekali, pada masih TK. Ya. Coba pikirkan dengan logika. Saya ini baru lahir sebentar, baru makan uang bapak sedikit, bapak sudah meninggal. Emas itu sudah makan duit bapak dari lahir sampai mau lulus kuliah. Ibu apalagi makan duit bapak bahkan sebelum menikah. Wah. Saya ini yang paling sedikit makan uang bapak. Berarti kalau bapak nggak ada, siapa yang paling berhak mendapatkan uang paling banyak? Saya. Karena saya yang baru sedikit ini dapat uang bapak. Logika? Logika juga. Pinter anak itu. Terus ibunya datang, istri saya lewat sambil bilang, gak bisa, ibu harus yang paling banyak. Loh, kok ibu sih yang paling banyak? Iya. Kalau ibu gak ada, emang kalian ada? Ibu yang capek-capek ngelahirin, ya ibulah yang paling banyak. Tiba-tiba ibu saya datang, gak bisa, nenek harus yang paling banyak. Loh, kok nenek sih? Lah, kalau gak ada nenek, kamu nikah sama siapa? Lah, ini duit-duit siapa? Runyam gak urusannya? Oke, ini cerita fiksi. Ini bohongan. Tapi saya mau tanya, tidakkah ibu melihat betapa banyak keluarga besar yang carut marut gara-gara urusan waris? Gara-garanya apa? Nggak mau bawa agama. Semua ingin menyelesaikan dengan akalnya masing-masing. Pak, jangankan bapak sama saya yang baru ketemu di masjid ini sekarang. Suami sama istri, dengarkan baik-baik. Suami sama istri, tidak akan pernah ada istri yang rela ngikutin suaminya telak-telak bulat-bulat. Tidak akan ada suami juga yang rela ngikutin istrinya bulat-bulat. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Itulah yang terjadi kenapa semuanya ribut kalau terjadi perbedaan. Ada sebuah konsep dalam rumah tangga, di dalam Islam, di mana suami dan istri itu saling mencintai. Itu bukan karena mengikuti pasangannya, tetapi mengikuti arahan Tuhan mereka. Jadi leadersnya itu bukan manusia, tapi pencipta. Misal, ada laki-laki perempuan menikah, ribut di tengah jalan.
Perempuannya pengen ke kiri, laki-lakinya pengen ke kanan. Kiri sama kanan sama-sama mubah. Misalnya contoh, pengen liburan. Pengen liburan. Istri pengen ke Ciamis, Cipanas misalnya. Laki-laki pengen ke Jogja. Udah gampangnya begitu. Sama-sama boleh dong, mau ke Jogja boleh, mau ke Cipanas boleh. Ribut mereka. Itu kalau sama-sama kemudian kekeh ke Cipanas, pasti suaminya nggak terima. Masih ada, nggak jadi ke Jogja gitu. Kalau pengen ke Jogja, nanti istrinya yang, nggak ke Cipanas. Tapi bagaimana kalau ini dibawa ke dalam ranah di mana suaminya mengingat-ingat pesan Allah kepada dia, istrinya mengingat pesan-pesan Allah kepada dia, yang terjadi, itu akan adu dalil. Tapi adu dalilnya indah. Adu dalilnya gimana? Suaminya akan bilang, ya Allah, inilah yang Rasulullah katakan tentang tulang rusuk yang bengkok. Yang kalau dipaksa pecah, yang kalau dibiarin bengkok. Ya sudahlah, diturutin dulu ke Cipanas. Toh dia yang melahirkan anak-anakku. Toh dialah orang yang senantiasa di rumah, yang nungguin aku kerja. Dan liburan ini benar-benar kepenginnya dia bareng-bareng aku. Tempatnya terserah dia deh. Mungkin suami akan bilang begitu. Tapi istri sebaliknya akan bilang, ya Allah, apabila Rasulmu dulu diizinkan untuk membuat semua manusia sujud, maka semua perempuan dibolehkan sujud kepada suaminya. Kan gitu ceritanya. Dan Rasulullah bilang, andai kata Allah mengizinkanku untuk menyuruh perempuan sujud, maka akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ya Allah, dia pemimpinku, setiap hari mikirin keluarga, bla bla bla, surgaku ada di tangan dia. Ya sudahlah, terserah dia saja. Pas ketemu, adem gak kira-kira? Sudahlah, terserah Abi. Sudahlah, gak usah, terserah Umi. Akhirnya gak jadi liburan itu. Tapi kan bukan sebaliknya, malah dalilnya dibalik. Suami pakai dalil istri pakai dalil suami, itu bubar. Dasar tulang rusuk, maksudnya begitu. Gak gitu. Tapi kalau sudah ada Allah, maka semuanya selesai. Ya sudahlah, ke Jogja. Aku kalau ke Jogja dapat dua untung. Untung pertama tetap liburan, untung kedua dapat pahala karena mengikuti suami. Kemarin Bu, saya baru alhamdulillah dapat kesempatan untuk kerjasama sama namanya Mas Erwin. Instagramnya Ayah Kembar, ada yang follow? Ya, punya anak dua, hafal Quran. Itu Masya Allah, seumur hidup saya baru ngelihat ada anak nonton YouTube, isinya murotal, yaitu. Dan seneng. Gimana sih anak nonton YouTube, murotal, tapi seneng. Saya tanya sama bapaknya, ini anak gak pengen apa nonton yang lain gitu? Enggak. Karena di benak dia, di benaknya si Khalifi ini, itu iPad itu adalah alat pemutar murotal. Bukan selain daripada itu. Dikenalkannya dari awal begitu. Dia mengenalnya CD audio atau tip yang ada di mobil itu adalah alat pemutar murotal. Terus saya ngelihat kejadian ini masih terngiang di benak saya. Si Alifinya lagi makan, terus abis itu tangannya nempel-nempel tembok. Bapaknya bilang, Alifi, cuci ya tangannya biar bersih. Alifinya bilang begini sambil tepok-tepok tangan. Enggak kok ini Bi, ini cuma debu doang udah bersih. Bapaknya bilang begini, Eit, mau gak pahala besar? Terus tiba-tiba tanpa A, tanpa B, tanpa C, ngeloyor dia ke wastafel cuci tangan. Saya tanya, emang cuci tangan pahalanya gede? Saya bilang. Terus Kang Erwin bilang begini, enggak, anak saya sudah tahu kalau apapun yang diminta sama bapaknya, taat sama orang tua itu pahalanya besar. Jadi dia cuci tangan bukan karena orang tuanya, tapi tahu karena Allah akan memberi pahala yang besar buat anaknya. Jadi ngerti, bisa difahami ya? Kalau ada agama, maka ada jalan pemutus, jalan tengah. Bukan ngotot-ngototan maunya bapak, atau ngotot-ngototan maunya istri, atau ngotot-ngototan maunya anak. Tapi semuanya mengikuti maunya Allah, dan di sana muncul harmoni dalam rumah tangga. Nah, jadi kesimpulan, sebelum nanti mungkin ada yang mau bertanya, tafadhal. Jika Islam tidak pernah ada, coba teman-teman lihat, jika masalah sepele saja tidak sanggup manusia putuskan solusinya, mungkin tidak manusia sanggup menjawab permasalahan yang jauh lebih besar seperti kemanusiaan, kedamaian, kesejahteraan. Ngurusin 200 juta orang, ada orang di Indonesia yang bilang jangan bawa-bawa agama. Itu kalau salah, tumbalnya siapa?
rakyat Indonesia ini jadi tumbang. Cuma itulah yang terjadi saat ini. Sedangkan kita telah belajar bahwa semakin besar bobot pertanyaan, maka semakin besar resiko yang akan diterima jika salah dalam menjawabnya. Saya ulangi bahwa hidup kita susah karena apa, Bu? Bukan karena Allah uji, tetapi karena tumbal dari masalah yang kita salah menyelesaikannya. Maka Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menerima perihnya, menahan perihnya kebodohan. Karena bodoh dalam menyelesaikan masalah itu perih. Perihnya di mana? Perihnya adalah ketika tumbalnya datang. Kalau kita tidak bersinggungan dengan riba, dari kecil sudah tahu kalau riba itu haram, gak ada cicilan sama sekali. Nolak cicilan itu gampang atau susah? Gampang. Tapi kalau hidup kita sudah semuanya mencicil, lari dari cicilan itu susah atau gampang? Susah, bisa gak difahami? Sebetulnya ujiannya tidak berat. Gak nonton Korea itu gampang atau enggak? Gampang, asal episode pertamanya jangan ditonton. Bisa gak difahami? Yang bikin susah karena episode pertamanya ditonton. Wah ini Sung Jong Ki gimana nasibnya kan gitu. Apakah dia akan bertengkar dengan Kim Jong Un? Nah itu kan. Itu kan yang bikin repot kan sebetulnya itu. Korea gampang nolaknya. Orang pertama kali ngerokok, ada gak yang gak batuk? Pertama kali ngisep nih, ada gak yang gak batuk? Saya yakin batuk. Tapi kan dicoba terus, dicari celahnya enaknya. Sampai akhirnya addicted rokok. Sekarang yang bikin susah ngeluarin rokok itu rokoknya atau kitanya? Kitanya. Nolak rokok itu mudah. Ini lagi gak bahas hukum rokok ya. Tapi ini contoh addicted. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ternyata Islam itu juga addicted loh, Bu. Banyak orang yang ngelihat saya tuh selalu bertanya, kamu apa gak capek mas kayak gini? Setiap hari ngomong terus. Ya bagi saya ini udah otomatis aja, tadi gak tahu ngomong apa tuh mulut saya kayak ngomong sendiri. Karena judul ini sudah saya sampaikan mungkin sudah puluhan kali. Jadi di play itu saya ngomong sendiri, ini saya ngomong sendiri nih bibir saya, percaya gak Pak? Jadi bermaksiat itu addicted kalau dibiasakan, ternyata taat itu addicted kalau dibiasakan. Ada mbah-mbah, saya ingat itu omongan siapa ya? Oh, ibundanya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu punya ibu, itu minta dibeliin obat yang bisa bikin gak tidur. Bayangin gimana coba? Kan ada orang nyari obat-obat tidur. Ini nyari obat yang bikin gak tidur. Pas ditanya kenapa Umi pengen beli obat yang gak tidur. Iya Umi mah kesel kalau tahajudnya kelewat gitu. Ini udah jam 12 kalau tidur takut kelewat. Ada gak nih obat yang bisa gak tidur? Sampai begitu. Kenapa? Karena sudah menemukan nikmat. Nah memang proses untuk menemukan nikmat ini harus struggling. Harus dengan proses yang berat. Tapi sampai detik kita sudah terbiasa taat, insya Allah semuanya mudah. Dor, ayam-ayam gitu. Dor, astagfirullah. Itu karena apa? Karena dibiasakan. Ibu mau kaget terus baca Quran, setiap hari baca Quran. Kalau ibu pengen kagetnya zikir, setiap hari zikir. Dibiasakan nanti yang keluar secara spontan itu. Kalau sering baca Quran, dor, yasin gitu. Wal Quran. Wah, kagetnya lama, gak selesai-selesai. Maka untuk menutup perjumpaan kita, saya mengutip sebuah ayat yang menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Nah ini biar kayak pengajian Bu ya, ada ayatnya. Kalau tadi kan gak bawa-bawa agama. Nah apa yang saya sampaikan itu dasarnya adalah surat Yunus ayat 35. Di sana kemudian berkata Allah, katakanlah kul, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Kata Allah. Katakanlah bahwa Allah yang menunjukkan kebenaran. Allah yang punya kebenaran. Bukan semua orang yang kamu tanya itu, tapi aku yang punya kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan kebenaran itu adalah milikku, kata Allah. Maka, kata Allah, apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu mau lebih kalian ikuti, atau kalian mau mengikuti Rasulullah Muhammad? Siapa Rasulullah Muhammad? Kata Allah, Rasulullah Muhammad adalah orang yang juga tidak tahu
tetapi aku kasih dia petunjuknya. Intinya Allah cuma mau bilang, kalian mau mengikuti semua orang yang tidak tahu, atau kalian mau mengikuti Rasulullah yang juga tidak tahu, tapi aku kasih tahu. Terus Allah bilang, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan kalau kamu tidak bertanya dengan aku? Kamu kan hidup tanpa pernah meminta hidup, punya masalah tanpa tahu kenapa ada masalah datang. Sementara aku yang menciptakan itu semua, kenapa tidak aku ditanya tentang semua yang kita hadap? Nah, jadi kita harus memahami jika Islam tidak pernah ada, hati-hati, bisa jadi ini adalah jalan kita menuju kehidupan yang rumit, susah, penuh dengan ujian, di mana semua itu berdasar atas kita yang tidak suka bawa-bawa agama. Wallahu a'lam bisawab, semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa mengamalkan Islam dalam seluruh permasalahan hidup kita, dari level individu, keluarga, masyarakat, sampai level bernegara. Seharusnya Islam ini menjadi pedoman bagi kita selaku seorang muslim. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal alihi.